Halo guys, kali ini gue bakal speedrun game Clash of Clans. Pasti dari kalian udah banyak yang tahu, tapi buat yang belum tahu, jadi game Clash of Clans ini game strategi di mana kalian membuat base untuk pertahanan kalian, bisa protect base kalian dengan cannon, archer, bahkan ada trap. Dan di game ini juga ada beberapa hero atau apalah itu intinya buat nyerang base musuh. Itu ada barbarian, archer, goblin, dan masih banyak lagi. Loh, bang, emang Clash of Clans speedrun apanya? Bisa guys di speedrun. Gak ada game yang gak bisa di speedrun. Jadi speedrunnya itu kalian harus bisa upgrade Town Hall sampai level 3 secepat mungkin. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi startnya itu ketika ada si pas di tutorial itu si ceweknya muncul. Ini gua simpen timernya di sini aja supaya nggak terlalu mengganggu. Sekarang kita masuk ke gamenya. Nah, ini mulai. Langsung saja. Aduh, salah, gue harusnya di sebelah sana. Gak apa-apa, jadi lebih lambat, guys. Harusnya gue simpen kanan di sini. Gak kelambat dikit kali ya. Langsung saja. Kita ambil koinnya, jangan lupa attack langsung saja di sini. Ini pertama-tama kita tutorial pakai wizard nih. Langsung return home. Oh, ambil koin belum bisa. Koin ini sangat penting buat upgrade nih. Langsung saja upgrade karena ini masih tutorial. Langsung finish now gitu kan. Bukan upgrade maksudnya. Langsung finish now aja. Suruh nyerang goblinnya sekarang kita menggunakan troop sendiri ini sampai 20 aja langsung finish, kita langsung attack langsung di sini, langsung 20 aja keluarin, kita harus cepat nih. Oke, nice. Ini harus diklik dulu si barbariannya gitu, gak bisa langsung deploy gitu. Tadi apa aja namanya bebas, langsung upgrade, salah pencet kak. Oke, kita langsung train troop, baraknya langsung research kita beli, langsung lagi research kita beli gold mine, langsung finish now, jangan lupa collect karena itu sangat penting banget. Kita cannon, aduh kejauhan. Cannon, habis cannon itu ini archer. Di situ kita beli wall dari sini aja langsung. Kurang goldnya dong. Oke, udah beres. Langsung train troop. Ini sampai 20. Ini juga sampai 20 lagi. Soalnya kita butuh 2 kali. Langsung attack single player goblin outpost, jangan lupa diklik. Kita ngincar town hall-nya aja guys. Oke, beres, ngincar town hall-nya aja. Ini train troop langsung beresin, attack lagi single player Rocky Fort, harus diselect dulu jangan lupa. Nah, ngincar town hall-nya. Kita ngincar town hall-nya, oke. Oh my god. 3. Oh, gua fokus banget tadi. Kayak langsung pret upgrade. 3 menit 16 detik. 0,71. Ternyata pas di wall-nya tetap harus ini ya, harus beli gold gitu pakai diamond. Menurut gua udah collect gini ya. Oke, langsung saja kita lihat rekornya. Dan rekornya itu 3 menit 16 detik, 9. Bentar.
Aduh, gua kereset tadi mencet kontrol. Kayaknya habis recording gua harus lihat lagi deh. Ini kepencet tadi, aduh. Soalnya ini start sama stopnya gua pencet kontrol. Ini gua ngezoom pakai kontrol. Oh, kepencet lagi kan. Jangan bilang gua pertama. Ya enggak sih, 0,91. No. 0,91 tadi ya. Oke. Pokoknya gitu, guys. Kayaknya gua posisi kedua deh. Sampai sini dulu aja. Kalau kalian tertarik dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe kalian, karena dengan subscribe itu support gua. Dan kalau bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian juga suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.